Halo, what's up guys, balik di Pabeng Channel. Oke guys, di video kali ini saya ingin bagikan pada kalian Google Kamera lagi ya guys. Nah, alhamdulillah saya sudah mendapatkan Google Kamera untuk handphone Oppo A31 guys. Jadi untuk kalian pengguna Oppo A31, kalian harus download dan coba Google Kamera ini, karena Google Kamera ini jauh lebih bagus daripada kamera asli dari handphone sudah atau kamera bawaannya guys. Jadi kalau kita bisa lihat detail dan juga kejernihan dari kameranya, itu menang banyak untuk Google Kamera ini guys. Langsung saja kita bisa lihat Google Kamera A31 berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah unit A31 nya ya, mempunyai 3 kamera dengan warna putih kita nih pakai ya. Ini dia aplikasinya. Nah, kalau kita bisa lihat, ini adalah Google kameranya guys. Matikan dulu Bluetooth ya. Ini adalah Google kamera Bulkin versi 16 ya. Dia masih 6.2, cuman dia hasilnya bagus guys. Ini kamera standarnya, ini enggak ada mode malam ya kalau untuk A31. Jadi dia cuman ada portrait mode, foto biasa, selang waktu, dan juga ada macro lens. Nah, di sini kita ada G-cam nih. Kalau untuk G-cam di A31 ini sebenarnya sudah lancar semua. Bisa semua dipakai ya. Dari videonya, kameranya, portrait mode-nya, night mode-nya juga bisa. Cuman dia mungkin agak patah-patah sedikit. Cuman nggak ada masalah sih. Tuh, yang penting hasilnya bagus guys. Jadi nanti mungkin kita cari config-nya biar nggak nge-lag atau patah-patah sepertinya ya. Ini kita lihat sedikit settingannya ya. Kalau untuk settingan sih saya pakai yang bawaan, asal ADR control-nya itu aktif. Terus juga jangan lupa untuk aktifkan yang namanya HDR Intense guys. A31 guys. Ini adalah salah satu hasil foto dari sini ya. Nanti saya tampilkan di layar handphone saya guys. Hasilnya detail sekali walaupun keadaan kurang cahaya ya. Dan kita lihat hasil-hasil foto dari G-cam A31. Kita mulai dari foto standar kamera A31 guys. Dan ini adalah G-cam-nya guys. Dari noise-nya, terus detail gambar juga lebih bisa kita lihat ya. Ini kamera standar. Kita bisa lihat bagian terang itu cuma di bagian lampu guys. Dan ini kita menggunakan G-cam. Nah, dia terangnya udah menyeluruh sampai ke atas-atasnya guys. Guys, gimana hasil foto Google Kamera A31 ini? Kalau menurut saya bagus sekali, nggak banyak noise dan juga jernih guys. Kita menggunakan kamera bawaannya, mungkin sedikit nge-lag. Nanti saya coba carikan config untuk kalian bisa pakai biar dia tidak nge-lag lagi guys. Kalau kalian ingin download, kalian bisa langsung download di link di deskripsi di bawah, biar nanti saya taruh linknya di bawah guys, kalian tinggal download aja. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe.